perbanyakkan berselawat. Perbanyak berselawat, insyaAllah Allah mudahkan untuk kita faham ilmu tu. Allah mudahkan untuk kita hafal. Allah bagi cikgu-cikgu yang baik, cikgu-cikgu yang macam mana menyenangkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel Dejeni 4444. So untuk topik kali ni, saya nak cakap tentang ilmu. Okay, bila kita banyak berselawat ni, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita tentang ilmu. Satu, Allah akan bagi kita guru yang terbaik. Lepas tu Allah bagi kefahaman. Serius, bila kita banyak berselawat ni kan, kita akan rasa nak faham satu-satu ilmu tu mudah. Memang sebab ikut pengalaman Nisa, bila Nisa dapat terlalu banyak ilmu, dia jadi macam kita tak pernah, tak biasa belajar satu ilmu tu kan. So macam benda tu benda baru untuk kita. So bila kita nak belajar benda tu, kita jadi serabut tau. Kita serabut sebab kita tak faham apa benda ni. So bila kita duduk selawat, minta doa, ya Allah bagi aku kefahaman untuk aku belajar benda ni kan, Allah akan bagi. Dan satu benda lagi, bila kita banyak berselawat kan, Allah bagi kita untuk mudah untuk menghafal. Itu pun berdasarkan pengalaman Nisa. Nisa, dia jadi mudah untuk hafal doa kan. Macam kita baca surah tu kan, kita senang nak ingat makna. So macam kalau kita minta kita nak belajar, ya Allah aku tanya nak belajar tadabbur Al-Quran, Allah bagi kelas tadabbur Al-Quran. Ya Allah aku tanya nak belajar bahasa Arab, Allah bagi kelas bahasa Arab. So best. Ya Allah aku tanya nak belajar macam mana nak kontrol emosi ni, macam mana nak capai impian aku kan, Allah bagi guru-guru yang apa yang kita nak tu Allah bagi. So bila kita banyak berselawat ni, ilmu kita dapat, alhamdulillah kita senang untuk faham. Lepas tu kita senang untuk hafal. Lepas tu Allah bagi guru-guru yang hebat. So itu best. Itu sangat best. Okay, so kadang-kadang saya cakap, kalau lah dari dulu kan, kalau dari dulu kita tahu betapa macam ni punya besar manfaat berselawat ni kan, kalau dari dulu kita berselawat, ya Allah. Nisa selalu cakap kat Nisa, sejak aku ni boleh jadi, boleh, sejak aku boleh score A banyak, boleh aku belajar, aku mudah faham kan, tak perlu susah nak menghafal. Itulah. So benda ni macam tak adalah cakap terlewat, tapi alhamdulillah Allah bagi juga, sempat juga kita rasa, sempat juga kita tahu pasal selawat sebelum kita meninggal kan. So okeylah, baguslah. So untuk orang yang, untuk apa yang dah tahu pasal selawat ni kan, mungkin ada yang masih tengah belajar sekolah kan, perbanyakkan berselawat. Perbanyak berselawat, insyaAllah Allah mudahkan untuk kita faham ilmu tu. Allah mudahkan untuk kita hafal. Allah bagi cikgu-cikgu yang baik, cikgu-cikgu yang macam mana menyenangkan kita. InsyaAllah. So pendek je video kali ni kan, pendek je. So itulah yang best bila banyak berselawat ni. Okay, so dalam banyak berselawat ni, bila kita banyak berselawat ni, bila kita sekarang ni kita tahu kan, zaman kita dah macam makin lama macam makin susah nak cari cikgu-cikgu, guru-guru kan yang okey. So kadang-kadang macam kita takut bila kita nak berguru tu, kita takut kita berguru dengan orang yang salah. So bila kita banyak berselawat ni, Allah hadirkan guru-guru yang terbaik di sisi Allah. Allah bagi kita guru yang terbaik, insyaAllah. Jadi jangan lupa perbanyakkan berselawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Selawatlah. Banyak benda Allah akan mudahkan lepas ni, di dunia sampai akhirat. So jumpa lagi the next journey. Assalamualaikum. Terima kasih.